yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Sisa orang yang aku bakar, jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah hidup yang aku jalani, entah sampai rasanya air mataku terlalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Nasib seorang gelandangan, Mas Agus. Ya, ini kita rasakan pada saat bahagia saat seperti ini, ya. Di saat Lebaran yang mana? Oh, yang mana ini? Wis rong tahun orang ngerasa ke Lebaran ya, Mas Agus ya. Biasanya kalau pas saat Lebaran saat seperti ini nih Mas Agus biasanya, piye Mas Agus? Ya. Di samping bermusik loh, ya. Dalam kehidupan sehari-hari.
Di hari raya Idul Fitri ini sudah 2 tahun kayaknya Mas Sampang kita enggak anu ya. Yeah. Nah, ini ada alhamdulillah sudah diperbolehkan untuk bersilaturahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah silaturahim, kita bisa berkarya. Apalagi pada saat seperti ini kita dispesialkan ngisi khusus edisi Lebaran di segmen Irama Dandut Jogetane Wong Temanggung bersama dari Temanggung TV dari Temanggung Indonesia. Ya. Nah, inilah apa satu keunikan yang sudah 2 tahun yang tidak kita lalui bersama karena pandemi ya. Betul. Kira-kira yuk, apa pesanannya untuk keluarga saudara-saudara di hari raya yang penuh berkah ini, di hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Moga bisa. Tentunya untuk terutama untuk keluarga dan rekan-rekan New Permata Group. Iya. Bahwasannya untuk hari ini kita area Idul Fitri tetap mengucapkan minal aidin wal faizin. Tetap jaga keimanan. Betul. Ya, tetap jaga keimanan. Namun jangan lupa bahwa pada kesempatan ini anu ya Mas Agus ya. Iya. Kita di samping mengucapkan saling memohon maafan, saling berkunjung silaturahim. Amin juga kita saat ini bisa untuk saling menghibur. Betul ya, bersama sekali. New Permata. Ini ada stok lagu apa ini untuk saiban ini? Hari raya Lebaran ini Mas Agus. Untuk kali ini dari Permata Group akan menandakan sebuah lagu. Iya. Tentunya tentang apa ini? Berhubungan dengan seni. Wow, keren. Berhubungan dengan seni ini judulnya. Okay. Lagunya apa nih judulnya? Judulnya juga seni. Wow, keren ya. Okay, para pemirsa dan juga pada kesempatan ini yang berakhir merayakan hari raya Idul Fitri bersama keluarga di rumah. Ini persembahan berikutnya persembahan New Permata dengan lagu seni. Semoga selamat menyaksikan. Terima kasih. Matur nuwun. Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan. Gembiralah, tak
dalam kesepanan dan imam. Oke, bagaimana? Kalau kita nyanyi lagi, setuju? Oke, yuk kita sambil tepuk tangan, setuju? Yo. Kesopanan, setuju? Yuk, sambil tepuk tangan. Yuk. Permata. Permata. Jajaja. Jajaja. Dududul. Dududul. Jadul. Jadul. Yeah.
Oke, untuk yang ada di rumah, sekali lagi yang baru stay di Temanggung TV, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1443 Hijriah. Ini Mas Agus ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Permata semuanya. Termasuk sampean-sampean ini ikut berbahagia ya. Oke, bahagia ini walaupun pada saat seperti ini, aku tahu kalian begitu menderita. Karena satu dan lain hal, 2 tahun tidak kena job. Kan gitu kan? Nah, oke, sekarang kita merasakan. Oke, kita awali di Temanggung TV, di Irama Dangdut. Mas Agus, yeah. Untuk lebih suasana enjoy lagi di suasana yang penuh berkah ini. Ya, penuh apa ya, kebahagiaan yang sudah tertahan sampai 2 tahun ini. Yeah. Berkenan dengan lagu ini ya, yang akan dinyanyikan untuk kesempatan berbahagia ini. Yeah. Apa ini? Yeah. Sebenarnya kami ini sangat mencintai salah satu seseorang. Bo. Ya, betul. Sopo. Sopo. Ada deh. Ada di antara ini? Sampean mungkin? Kan? Ora ya, ora mungkin nak disenengi. Ada. Mas Duna mungkin. Tapi yang ada di sana. Saya ini enggak berani mau mengutarakan. Enggak berani. Kenapa? Iya. Karena kenapa? Cuman gini. Iya. Binyanyi saya agak terkesima gitu aja. Wow, gitu. Maksudnya terkesima dengan seorang yang jenengan ada di hati jenengan. Ada, ya. Ada. Isopo. Terutama itu loh. Isopo. Buat tamborinnya itu. Oh, Haji Budi. Tamborin ojo, tamborin. Icik-icik. Atau manggungan icik-icik. Itu yang pegang tamborin ya, icik-icik ya. Icik. Icik, 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 icik. Seperti itu. Mungkin ada pesan apa yang ada di dalam lagu terkesima itu, mungkin karena terkesima secara apa ya, sikapnya, cintanya, atau apa ini Mas? Yang jelas kami cinta dengan musik, terkesima dengan musik. Salah satu seseorang. Wow, pokoknya nanti ada deh. Ada. Oke. Cara sempat ini sudah ready? Iya, ready, siap. Oke, pemirsa yang lagi merayakan bersama keluarga di rumah, sambil kita makan opor kupatnya dan juga klinik-klinik yang ada di rumah, monggo kita saksikan terkesima dari New Permata. Semongko. Berdebar hati berdebar, asdaraku menyanyi. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Aku malu, mengutarakan hasratku. Sungguh aku ragu, menyatakannya padamu. Berdebar hati berdebar, asdaraku menyanyi. Bergetar tubuh bergetar, tahan gejala. Jangankan
darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, tahan gejolak hati. Sebab aku malu, 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 malu utarakan hasratku. Sungguh aku ragu, 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 ragu menyatakannya padamu. Gembar hati berdebar, ras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, tahan gejolak hati. Thank you.
sehat, bekerja yang giat. Usia yang muda jangan kau sia-sia. Yang singkat ini agar kau tidak menyesal nanti di saat menghadapi lain. Hari itu marilah kawan semua. Jaga muda sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum matimu. Ketiga, jaga tanggap sebelum sempitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum bekerja yang giat, gunakanlah harta di dalam negeri. Selagi kau sehat, tangan poya-poya, gunakanlah harta di dalam bertakwa. Agar dirimu tidak merugi dalam yang hidup. Saat menghadapi lain, Nabi pada semua umatnya jaga lima sebelum datangnya lima. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum miskinmu. Ketiga, jaga sempat sebelum sakitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu. Oke, kali ini bersama teman-teman New Permata, oke, kita mau mendendangkan syair tentang lagu, tentang kecintaan juga, saking cintanya ini, betul gak teman-teman? Betul tuh ya, saking cintanya pada soneta. Kali ini kami telah menemukan sebuah syair dan sebuah lagu, tentunya cinta dengan soneta. Oke, udah siap teman-teman? Udah siap? Yuk. Di saat suasana lebaran ini, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Kita saling bersilaturahim. Betul? Ya. Yuk,
Kita dedangkan sebuah lagu tentang cinta. So, Neta. Thank you.
sama, bajunya ku bikin sama, maunya niru seneta. Ku tampil percaya diri, ku nyanyi pun dari hati, ku sedang gaya sensasi. Duhai manis sekali, membuat pria setengah mati. Matanya duhai tajam sekali, menusuk jauh ke lubuk hati. Aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Kasih darimu, tetapi tak berubah cintamu padaku, pria yang tidak mampu. Aku cinta padamu, padamu. Ku sayang padamu, padamu. Cinta padamu, padamu.
aku sayang padamu, padamu. Lagunya apa lagi Mas Agus? Ku sayang padamu barusan. Tapi sayang sama saudara ya. Tersentuh ya. Aku tadi di sana sama Mas Dona terasa tersentuh hati aku. Terima kasih, ya. Terima kasih. Cie, cie, cie. Mas Dona sampai nangis tadi. Ini juga ada yang nangis personel kami. Siapa? Tukang suling itu. Oh pancen cengeng. Dewi maksudnya. Oke, Mas Agus. Ya. Pada kesempatan di segmen terakhir ini kita akan... Tentunya selama kita berkarya, selama kita, selama inilah pokoknya banyak tentunya kekurangan. Betul. Ini di segmen ini monggo silahkan mungkin sambil kita mengucapkan selamat ya. Hari Raya Idul Fitri, sambil memohon maaf, monggo mungkin dari kru Permata dulu, New Permata dulu, ya. Silahkan. Oke, kami mewakili dari rekan-rekan Permata, ya. Terutama buat semua kru yang ada di Tembang TV, minal izin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin, terutama buat MC yang ganteng kita. Waduh, Mas Sambang. Keren. Ini jika orang yang ada orang yang ke 1001 ini. Jika ada kesalahan kami, kekhilafan kami, mohon maaf. Sama-sama. Di hari yang fitri ini. Amin. Insya Allah. Ya, kami juga yang bertugas saat ini. Sekali lagi kami mewakili dari kru. Dari New Permata dan juga teman-teman kita yang bertugas saat ini. Dari kru Temanggung TV, khususnya Irman dan juga Nekot Temanggung. Sekali lagi, banyak salah kata, salah sikap. Mungkin ada produksi yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita akan... perbaiki semuanya, kesalahan-kesalahan kita, dan di masa yang akan datang kita akan lebih mantap lagi, lebih kayang lagi di irama dan dut jogetane wong Temanggung. Ya, kali ini
disesuaikan dengan kondisi kita. Kita lagi merayakan hari lebaran, lagunya yang terakhir hari raya lebaran ya. Betul, betul sekali. Ini ciptaan siapa? Ya, Bang Haji juga, tapi Bang kan Haji, ya. Kami ya? Dirilis dengan Permata. Garapan, garapan New Permata ya. Iya, betul, betul, betul. Oke guys, mari kita saksikan untuk sebagai pengantar kami yang terakhir di sini di segmen Irman Dulu Jogetan Otomagus spesial edisi lebaran kali ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri sekali. Mohon maaf lahir dan batin. Thank you. Ketemu lagi di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Monggo. Mas Agus. Minal azin wal faizin. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi kru yang bertugas pada saat ini, Amit mundur, kita ketemu lagi di saat berikutnya. Musik dangdut Indonesia. Kami sekali lagi Irama Dulu Jogetan Otomagus mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Syukur jangan
minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, ala lebih halal ya Allah amin. Dosa-dosa yang tak sengaja di hari ini, mohon maaf. Dosa-dosa yang disengaja di malam ini, mohon maaf lahir dan batin. Kita balik juga dengan Temanggung spesial bersama dari Temanggung TV, dari Temanggung untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.